Halo guys, akhirnya ada juga hasil, kami tidak rugi. Nah, ini dia, nama dia Pang. Inilah proses cara-cara macam mana buat laluan supaya dia tidak miss, supaya kena target bagian leher ataupun badan dia. Simpel. Okay guys, untuk melengkapkan kerja, mempercepatkan, senang, cepat. Nah, kalau kamu buat jerat macam ini nanti, tadi pastikan kamu bawa sediakan paku 2 inci. Tujuan dia atau kegunaan dia ini untuk supaya tidak kencang sikit lah, berbanding dengan tali ataupun apa tali lah. Bagus guna paku lah, saya rasa bagus lah kalau guna ini berbanding tali. Okay guys, pastikan kamu agak-agak lah. Dalam 4 inci. Ya. Ukuran dia dalam 4 inci. Lebar dan panjang dia lebih kurang satu kaki lah, begitu. Guys, kalau kamu mau tahu apa saja jenis-jenis binatang ataupun hewan yang boleh lalu di sini. Iya. Memang peruntukan laluan ini tidaklah bagian sama dengan boleh lalu sama itu gajah semua, babi hutan, jerapah apalah. Ini ngangam dengan hewan yang kecil-kecil lah, seperti pelanduk, seperti burung begitu, lisis, tudlu dan lain-lain guys. Apa aja nih? Pit gas kicau, supaya mantap, dia bilang. Jadi tutorial seterusnya, sediakan kayu, nama dia gimana, untuk apa, tujuannya apa,
untuk letak seikat tangsi lah. Ini dia namanya Giman. Pastikan pasang Giman guys. Kalau tidak Giman macam mana? Mau wakas? Pasti ada Gimannya. Ini dia pati. Jadi pastikan pasang ini. Ini kuda-kuda. Tujuan dia supaya kencang, mantap. Ya, si tekan dia sampai ngam. Eh. Oke guys, selepas itu selanjutnya kita ikat lagi, tambah lagi kayu di sini. Tujuan ini supaya kalau ada hewan lalu di sini, dia kena langgar di tali kan. Jadi apabila dia kena langgar, nah dia akan ikat lah gitu. Ikat sana. Bom. Wait, bom, sama. Inilah. Sekarang kita pasang tali guys. Pastikan talinya masih dalam keadaan baik. Kemudian guys, selanjutnya kita pasang ini sasawit. Sasawit, pastikan ada sawit. Kalau tidak ada, tidak menjadi lah. Sekarang sudah siap guys, tinggal kita cek hari, dua hari kemudian lah. Harap-harap menjadi nih. Jebakan jerat teling. Apa saja yang lalu. Yang penting badan dia kecil. Yang penting hewan dia kecil lah. Jangan saja yang macam gajah. Rosak loh. Nanti ada siap loh. Jadi sekarang kami sudah sampai ke destinasi tempat nih jerat. Jadi kita tengoklah apa kejadian dia, sama ada atau tiada. Ade, ada rejeki tapi ini yang mana jerat. Ade deh, ini yang dinamakan buangkut hutan, buangkut timban, besar oh geng, boleh ke nih, boleh kasih besar ke nih, rupa dia pun ensemboy, oke geng, kita tengok lagi, jerat terus, oh no. Guys, akhirnya ada juga hasil, kami tidak rugi. Nah, ini dia, nama dia Pang. Huh, pendapatan memang. Ada harapan nih kali, ada lauk. Oke guys, kami balik sudah. Mudah-mudahan besok atau besok lusa ada lagi yang lebih besar dari itu ataupun hewan selain dari itu. Jadi saat ini sekarang ini kami balik. Oke, jangan lupa like share kawan-kawan supaya saya lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten seperti ini dan lain-lain lagi. Oke.